Selamat pagi kawan-kawan. Hari ini aktivitasku masih seperti biasa. Kontrol melon yang sudah mulai nampak, yang kita buahkan kemarin sudah mulai besar. Ini sudah mulai bagus nih. Oke. Di samping itu juga ada yang harus kita cek juga. Persediaan nutrisi, bak nutrisi. Nah, seperti kita lihat, ini nutrisinya masih sekitar separuh, guys. Kita mau tambah larutan lagi ya. Larutan untuk ini paling enggak penuh lagi. Ini kira-kira masih 60% ini volumenya. Tapi sebelumnya saya tes dulu kandungan PPM nya berapa. Ini nol ya guys. Guys 2,45. Oke, kita cek lagi. Kita coba lagi guys, tadi 245 ya. Oke, 265 guys, 2,65. Jadi di antara sekitar 2,5 sampai 3,5 ya, karena ini udah mulai proses pembuahan. 2,5 sampai 3,5 sih target saya. Oke, kita tambahin aja. Oke guys, saya mau kasih ini mix B 2000 ml ya. Kemudian mix A. Ini yang mix A nih guys. Sebelumnya kita aduk dulu ya, kita naikkan dalam posisi diam, kita aduk dulu supaya campurannya bisa rata. Kita kasih juga tadi sekitar 2000 ml. Oke. Oke guys, sambil kita isi airnya. Kita isi airnya. Kita tambah air putih, apa, air bersih. Masukkan ke pipanya. Menyenangkan sekali guys, karena pertumbuhannya bagus. Dari beberapa yang sudah saya tanam ini, mudah-mudahan aja tetap bagus. Dan kayaknya yang sudah mulai bagus, saya mau pilih buahnya supaya tidak bertambah banyak ya bunganya. Jadi saya pilih aja mana yang bunga sudah bisa di besarkan, karena saya harapan saya 2-3 per batangnya guys. Itu pun sudah banyak ya, ada malah cuman satu buah per batang. Jadi maksimal saya mau coba 2-3, mungkin 2 aja cukup ya, 2, tapi dari buah-buah yang paling bagus. Mungkin buah
yang di bawah atau di tengah atau di atas. Ini kita lihat aja. Oke, nanti mungkin setengah hari atau sore bisa kita lakukan pruning, pemilihan buah yang jadi biar nggak tambah banyak anu nutrisi yang hilang karena banyak tumbuh bunga. Tinggal pembesaran aja guys. Oke, sambil kita kontrol lihat itu proses penambahan airnya, kita kontrol lagi nanti jadi berapa. Oke, coba kita tes lagi ya. Tadi 2,65 guys. Oke, sekarang jadi berapa setelah saya tambah. Ini posisi 0. 0 ya guys. Tadi 2,55 tuh, sekarang 2,66. Sedikit sekali ya guys. 2,66. Nah, mungkin perlu saya tambah lagi. Tambah lagi 2000 ml. Oke. Coba lagi 266. Penambahnya sedikit sekali. 2,75. Oke, matikan dulu. Matikan dulu airnya. Cek lagi guys. 2,77 guys. 2,77. Oke, sebelah sini coba. 2,77. Oke, tinggal kita tambah ya ke mungkin 1000 ya. 1000 aja guys. Nah, larutannya masing-masing tambah 1000 aja. Oke, saya tambah 1000. Ini mic A. Oke. Okay. 3,04 guys. Bagus, 3,04. Oke. Okay. Selamat sore guys. Ini saya mau mengontrol pembuahan yang kemarin saya lakukan. Ada beberapa yang berhasil dan ada yang tidak. Ini contoh yang berhasil guys. Ini contoh yang berhasil guys. Dia tambah besar ya. Nanti kita masih mau lihat mana yang tumbuhannya berhasil dan yang tidak ya. Nah, ini juga berhasil guys. Ini berhasil. Ini berhasil ya, tambah besar. Nanti saya akan cari beberapa batang, apa berapa buah per batang ya, jadi enggak semuanya. Mulai saya akhiri, saya pruning yang tidak bagus langsung saya potong aja. Nah, ini guys, ini bagus nih, ini berhasil guys. Nah, cuman ada satu yang enggak bagus guys buahnya. Daripada nanti memakan nutrisi yang banyak, ini saya potong. Ini tidak berhasil nih guys. Saya potong aja di bawahnya ya. Biar tidak menghabiskan nutrisi
Nah, sementara ininya bisa kita pakai kembali. Penandanya bisa kita gunakan kembali. Nah, ini nggak berhasil, kita buang aja. Oke, saya mau. Nah, ini juga, guys. Ini juga tidak berhasil nih, guys. Ini kuning ini. Ini kuning, langsung kita buang aja ya. Yang saya buang bijinya, guys. Ini kuning ini. Nah, ini langsung saya ambil. Ada dua yang gagal ya. Sementara untuk batang-batang yang buahnya banyak, ini berhasil nih, guys. Ini bagus nih. Nah, ini bagus nih. Kita pertahankan. Nah, batang ini sudah ada dua batang ya. Oh, tiga batang. Nah, sementara sampingnya ini ada beberapa, banyak sekali ya. Satu batang ini buahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 sama di atas ya. 5 di atas. Tapi masih ada bunga yang mau tumbuh, guys. Terutama bunga betina. Bunga betina masih ada yang tumbuh. Maksud saya untuk mengurangi nutrisinya, jadi mau saya buang aja. Jadi tidak saya buahkan, supaya buah yang ada ini bisa tumbuh maksimal. Ini, guys, ini masih ada ini yang mau tumbuh dengan ini. Oke, dan atasnya juga sudah meninggi, saya potong aja atasnya, guys. Biar tidak bertambah banyak. Antara yang kesini juga ini banyak lagi datang ini. Saya sudah lakukan beberapa pruning biar tumbuhnya baik ya, maksimal. Oke, tapi bunga yang ada ini apa perlu kita pertahankan ya? Tinggal kita lihat nanti hasilnya kayak apa. Kalau bagus sih bisa jadi pilihan ya, karena ini udah ada lima lembar, tambah 1, tambah 3.
tambah satu lagi, 4. 4 tambah 4, guys. Oke. Makan malam ikan.